apa makcik? Ini makcik bingung hari ini nih, nak masak apa untuk buku puasa eloknya eh? Tempat makcik ni ada lado, lada merah, lada hijau, tomat, ini ada timun sih. Bisa tu makcik. Buat apa? Minuman yang segar-segar. Eh betul, oh ada ide makcik. Betul-betul kita buat minuman yang segar-segar. Tapi makanannya apa? Hah? Apa yang makcik bisa? Ada mie sagu? Ah, mie sagu lah. Okey, yuk kita masak. Ayo, ayo, ayo. A few minutes later. Nah, tadi kan makcik dah cakap hari ini untuk buka puasa makcik nak masak mie sagu. Tahu kan mie sagu tu makanan khas dari Riau. Nah, makcik ni pokoknya masak ala-ala makcik semua, bumbu-bumbu yang makcik pakai ni bumbu-bumbu yang sederhana yang mudah didapatkan. Pokoknya makcik pakai apa ada yang ada stok dalam kulkas makcik. Okey. Yang pertama, kita ada mie sagu. Mie sagu ni tadi direndam air biasa aja. Cabai merah secukupnya, ini ada sekitar 10 buah, terus ini ada bawang merah 5 siung, sekitar 5 siung, terus ada bawang putih sekitar 8 siung. Pokoknya banyakkan bawang putihnya biar lebih gurih. Garam, terus gula, terus ada kaldu bubuk, terus nanti ini makcik pakai ikan bilis goreng. Daun bawang, satu batang daun bawang tuh udah diiris-iris dengan satu batang daun seledri. Nah, untuk bumbu selanjutnya makcik pakai nih saus siram. Sebetulnya harusnya tuh kita pakai ebi karena makcik tuh tak ada stok ebi untuk lebih gurih. Jadi makcik ganti dengan saus siram. Terus minyak goreng lah secukupnya untuk menumis bumbu. Oke, sekarang ini kita haluskan terlebih dahulu. Oke. Oke, kita masukkan minyak goreng. Dah. Balas tadi ya. Masukkan sendok. Pokoknya kita pakai secukupnya lah. Oke. Oke, haluskan. Jadi ini kan sebetulnya eloknya kita pakai telur, tapi makcik kebetulan telur dah habis. Telur dah habis, jadi makcik tak pakai telur. Jadi nanti dah ini harum, kita masukkan daun bawang tadi. Oke, kita tumis sampai aromanya keluar. Nah, sekarang kita masukkan mie sagu. Kita tumis sampai mie-nya layu. Oke. Masaknya ini jangan pakai api besar, Encik Puan. Pakai api sedang aja supaya bumbunya tidak hangus. Nah, mulai menggoda? Ya Allah. Kita masukkan ini, pokoknya dah minyak lagi, kita masukkan bumbu penyedap macam garam, kaldu bubuk dan gula secukupnya aja, pokoknya dirasa-rasa lah, pakai feeling. Jadi karena bulan puasa kita tak boleh merasa ya, sebetulnya makruh ya kalau mencicipi makanan untuk orang bulan puasa gitu. Cuman kalau bisa dirasa-rasa, pokoknya jangan sampai berlebihan lah bumbunya ya. Iya. Tadi untuk menambah gurihnya, nih makcik bilang tadi makcik pakai saori untuk pengganti ebi, pakai saus tiram ya. Sikit aja. Ini udah masak, terakhir kita masukkan nih, taburkan daun seledri biar lebih harum. Oke, gaul-gaul sikit. Gaul-gaul sikit. Udah selesai mie sagu makcik. Nah, terakhir kita masukkan nih kenterinya sebagai topping. Oke. Ini nih salah satu ciri khas mie sagu Melayu pakai ikan bilis. Oke, makcik suka banyak-banyak ikan bilis. Dah. Dah jadi. Nah, tadi makcik dah berkeringat-keringat masak mie sagu di dapur. Sekarang makcik nak buat sesuatu yang segar untuk buka puasa kali ini. Makcik nak buat es timun nata de coco. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama tuh pastinya timun. Itu pokoknya secukupnya yang ada aja di dapur Cik dan Puan. Terus makcik nanti nak kasih nih jeruk nipis biar ada asam-asam tapi segar gitu. Terus makcik pakai nata de coco ini. Seharusnya biasanya kan pakai selasih kan? Pakai selasih, biji selasih. Nah, karena makcik lagi tak ada stok, yang ada nih diganti nih pun sedap juga. Tuh, terus nih ada daun mint. Daun mint ini untuk garnish lah atau hiasan. Terus pakai sirup melon. Nih makcik tak di endorse ya, makcik beli sendiri nih. Oke. Terus pakai es batu biar segar. Segar. Nah, air putih. Pertama kita serut dulu
timun ya, oke? Okay? Dikupas, dibersihkan, terus kita serut, oke? Okay? Oke. Okay. Timun yang udah Maci serut ya nih, secukupnya pokoknya nanti dipakai. Ini ada nata de coco-nya nih, jeruk nipisnya, terus nih es batunya. Nah, pertama-tama kita masukkan lah ya es batunya ke dalam gelas. Secukupnya saja. Sudah gitu kan. Selanjutnya kita masukkan timun serut. Ini pokok resep suka-suka Cik dan Puan saja. Nak dimasukkan apa dulu gitu. Selanjutnya kita tambahkan ini. Biasanya kan orang untuk jualan tuh pakai selasih ya. Jadi kok ini bisa dijual Cik dan Puan. Kita gunakan bahan-bahan yang mudah didapat ya. Nih. Nah, baru dibuka nih ya segelnya. Oke, kita pakai sirup. Kebetulan ada sirup ABC rasa melon, jadi pasti pakai aja sirup ABC. Kalau nak pakai merek Marjan pun boleh. Oke, kita taruhlah sesuai selera ya. Ini Maci pakai sekitar berapa sendok ya? 2, 3, 4, 5 lah. Oke, Maci pakai 5 sendok. Ini insya Allah manis. Warnanya udah cantik kan, Ci dan Puan? Terus kita tambahlah air putih secukupnya. Ah, cantik kan? Terakhir kita kasih perasan jeruk nipis supaya lebih segar. Keluar nggak tuh? Enggak kan? Enggak. Nah. Terakhir kita letakkanlah daun mint untuk hiasan. Es timun atau de coco siap untuk diminum. Tapi tunggu dulu ya, nanti tunggu azan maghrib. Oke, baru boleh minum. Segar. Sekian dulu Dapur Makci episode hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Makci akan kasih Enci dan Puan semua ide-ide buka puasa yang mudah dibuat, murah meriah, pokoknya mudah untuk dilakukan oleh semua Enci dan Puan yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa di Dapur Makci selanjutnya.